Raya, tunggu mau ambil sepatu dulu, tapi aku disuruh ini pesan-pesan yang batik nih. Nah, pas banget aku inget nih ada Inacraft di JCC. Nah, jadi akan ada Inacraft on Oktober sampai weekend. Nah, aku lagi mau ke Korea, jadi aku mau minta tolong aja sama kamu buat kesana. Coba deh, siapa ya kira-kira OE yang ngajak? Eng! Halo mbak, assalamualaikum. Eng, boleh gak gue mau minta tolong? Lo kan gak banyak kerjaannya. Astagfirullahaladzim. Jadi kan gue, Raffi kan minta tolong tuh buat beli-beli batik. Terus tapi kan gue harus ke Korea nih. Nah pas banget sekarang tuh, sekarang nih lagi ada Inacraft on Oktober. Nah itu adanya di JCC. Jadi itu Inacraft on Oktober volume 3. Pokoknya nanti bantuin ke situ. Pokoknya gue nitip batik yang bagus-bagus, yang lucu-lucu ya. Oke siap mbak. Emang banyak pilihannya mbak di sana? Nanti pas di sana ntar lo foto-fotoin ya, kirimin ke gue ya. Om Eng itu. Oh ya udah, oke siap. Eh itu pokoknya lo nggak usah khawatir karena tiketnya murah banget itu, masuknya cuma 78 rupiah. Tapi harus pakai Wonder by BNI. Punya mbak, aman. Nah lu tuh sekalian yang ngajakin itu tuh istri lo. Soalnya pas banget itu kalau pakai BNI itu bisa ada cashback sampai 750 ribu. Enggak, soalnya takutnya udah tutup sampai sana, bahkan besok masih kerja. Ya itu sampai jam 10 malam, jadi tenang aja dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di sana pokoknya banyak banget pilihannya. Itu sampai ada sekitar 900 tenan, pokoknya banyak banget deh. Terus kategorinya juga macam-macam. Soalnya di sana juga lagi banyak yang youth trainer, jadi keren-keren, pasti keren-keren, baru-baru. Banyak brand lokal anak muda juga buat lu tuh. Oke. Oke mbak, aku tesnya oke kok mbak, nanti aku pilihin yang oke buat mbak ini. Eh kemarin siapa tuh yang pengen punya kartu kredit? Di sana ada bus BNI juga, ntar bisa bikin kartu kredit di sana. Soalnya kalau misalnya lo apply-nya di sana, itu bisa dapat cashback sampai 780 ribu, kan lumayan. Nah itu tuh via Wonder by BNI. Oke mbak. Pokoknya titip belanja-belanja gue di foto-fotoin. Jangan lupa belanjanya pakai kartu BNI atau pakai Wonder by BNI. Oke? Okay? Awas ya lo Eng ya. Biar lu banyak kerjaannya, kan di kantor lu gak banyak kerjaannya ya. Dah. Oke, okay, let's go guys. Dari salim mama dulu. Belum nangis. Nangis, kalau gak ada yang nangis jangan suka berlebihan. Jangan suka berlebihan. Ini Su sama Lala itu dua-duanya pengen ikut. Mama mau pergi loh ke Korea. Tapi dua-duanya gak ada yang punya visa. Sini kicu mama suka. Bilang, bilang.
aja ya mama. Iya dong, buat balita juga. Yang banyak. Oke, nangis. Ya. Kok aja gak nangis ya? Kiss my mama. Alhamdulillah sampai Inaka ini tuh Inaka. Jadi sebelumnya gue di video call nih Mbak Gigi, dia minta tolong kalau mau nitip barang-barang yang bagus-bagus di Inaka. Nah dia itu nitip batik, katanya bagus-bagus di batik-batik di Inaka. Kita mau coba ya, kita mau coba cek barang-barangnya. Sebelumnya kita cara masuknya gimana? Oh beli tiket dulu nih ntar. Waduh, special price tiket masuk pakai QRIS di Wonder. Rp78. Oke, kita coba. Udah ada Wonder? Udah. Nih. Wonder. Wonder. Tidak pakai QR. Nah, ternyata nggak cuma tiket masuknya doang nih, 78 guys. Nih ada cashback 750.000 pakai kartu BNI. Terus ada gift voucher belanja sampai 100.000. Iya. Terus ada reward nih, kalau misalnya bukan nasabah baru dapat 100.000 nih di, dan aktivasi aplikasi Wonder. Nah, terus ada lagi nih cicilan hingga 12 bulan pakai kartu kredit BNI. Kayaknya promonya masih banyak nih di dalam, kayak apa? Yuk, nanti cek di sini nih promo-promonya. Nanti kita cek di dalam juga barang-barangnya apa lagi. Yuk. Tiket masuk Inacraft Rp78 pakai aplikasi Wonder. Satu akun dua tiket? Betul. Oke, kita coba. Saya dua kali ya kak. Oke, satu. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Makanya yang belum pindah dari BNI Mobile Banking ke Wonder by BNI, buruan migrasi, download sekarang nih. Sekarang buruan. Rp78 ke Inacraft JCC Senayan. Makasih mas, dua tiket. Oke. Aku sama Sofi. Lu beli sendiri. Oke. Oh iya. Oke, kita udah di dalam Inacraft. Banyak brand-brand lokal nih, menarik-narik. Pantesan Mbak Gigi suruh gue kesini. Mana nih batik-batik ya? Misi Mbak. Ini ada batik lagi nih. Aduh, gue takut salah. Mending kita tanya yang anak cewek nih. Sof, yuhu. Menurut kamu yang bagus yang mana? Kalau buat bagi. Oh iya ini. Bagus nih, ini kayaknya tesnya Mbak Gigi sih. Kita coba nanti kita keep dulu ya. Mbaknya mana Mbak? Mau nanya-nanya dong. Jadi ceritanya gimana nih Mbak batiknya? Maksudnya batik dari daerah mana? Oh, kita dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya, dari Jakarta. Terus ini semuanya kita handmade, mulai dari desainnya sampai motif-motif batiknya itu kita semuanya handmade. Handmade. Terus dia di emang apa namanya, di modelnya gabungan sama yang udah zaman sekarang ya Mbak? Iya. Udah ekspor kemana katanya nih Mbak? Kita baru mau. Oh baru mau menuju, mau dibantu sama BNI ekspor ya? Gue yakin ini sih Mbak Gigi. Menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Bagus, itu kan yang aku pilih tadi. Satu. Apa lagi? Yang merah gak sih? Atau gak yang hijau yang bling-bling tuh sekalian juga. Ini satu lagi? Oke, okay, ini satu. Yaudah ini aja deh Mbak, dua ini. Oke. Terima kasih. Bayarnya pakai Wonder. Jangan lupa bayarnya tetap pakai Wonder by BNI.
Mbak, ini kan kalau aku besok kesini lagi, bukanya jam berapa aja? Kita dari jam 10 pagi sampai jam 10. 12 jam? Iya. 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi Inakaf yang volume 3 ini, itu bukanya lebih lama. 12 jam guys, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Catat deh. Makanya gue kemarin nanya nih sama Mbak Gigi, Mbak, emang malam buka? Nah, kebetulan kita datangnya sore, alhamdulillah nih, bisa sempat kesini juga sampai jam 10 malam juga bisa, aman kok. Jadi yang dekat-dekat Senayan, JCC, yang pulang kantor bisa datang ke sini sampai jam 10 malam. Sini Mbak, aku bayar. Gak usah, aku aja. Bentar, aku ada telepon. Bentar, ya. Iya. Kamu yang bayar jadinya? Iya. Iya. Sofi yang bayar, guys. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak, ya. Aku sana, ya. Ayo. Ada apa lagi? Oh, ya udah yuk. Coba-coba sini. Ini dari Bogor Lion Art. Kita dari CV Lion Keramik, kita ada produk dengan logo brand Lion Art. Itu kita khasnya itu adalah sabana dan hamper dengan pembatikan. Kamu lagi pengen apa? Aku lagi pengen yang ini. Mbak, aku mau tanya deh, kalau misalkan ekspor udah pernah kemana aja sama ekspornya? Oh, ini udah sempat ekspor nih, Mbak? Iya, yang kecil. Nah. Kemana? Ke Jerman. Nah, kebetulan kemarin di Jerman tuh. Coba-coba kita lihat. Oh, jadi aktivitas kayak bisa bikin keramik sendiri. Ini kamu kalau yang pacaran nih ke sini seru banget nih, ajak pacar kamu. Kamu ngambil apa di sini? Aku masih lihat-lihat doang sih. Yaudah kita coba lihat yang lain yuk. Mbak, makasih ya, Mbak. Kemana lagi kita? Mau nuker voucher nggak sih? Tadi kan beli. Oh iya, bisa tuker voucher ya? Coba kita lihat. Aku tadi yang beli batik di situ bisa pakai, kalau pakai wanita bisa tuker voucher kan ya? Oke. Okay. Alhamdulillah. Beli batik dan voucher. 100.000. Wah, lumayan, bro. Terima kasih banyak ya, Mbak. Ngopi bisa. Dapat voucher MAP 100.000. Go. Kayaknya masih nanggung nih. Lihat lagi, ya, Sof. Barangkali ada yang bisa gue beli. Ajak anak bini besok ke sini. Ajak pacar kamu juga ke sini. Boleh lihat, Kak. Jadi ini nama karpetnya apa, Kak? Global Solo Carpet. Apa? Global Solo Carpet. Global Solo Carpet. Bisa custom design. Custom. Ini segini berapa, Mbak? 700.000. Iya. Ukuran 100x100. Jadi di sini karpetnya semua bisa custom. Jadi pakai foto lu juga bisa, Bro. Bisa. Terus konsepnya gimana, Mbak? Gimana tuh? Maksudnya kalau mau pesen gimana? Kalau mau pesen nanti bisa WA. Sorry. Desainnya bisa sama ukurannya mau berapa? Bisa ukuran bisa langsung. Terus milih warnanya ini. Betul. Oh, ini contoh aja sih yang coraknya. Oke, oke, oke. Okay. Nama mantannya Mas misalkan lah, bisa gitu. Ini ukurannya berapa? Pokoknya tanggal 2 sampai tanggal 6 di JCC Senayan Inakraft banyak produk-produk lokal yang unik, guys. Ini contohnya nih, ada karpet yang bisa custom di sini juga. Pokoknya jam 10 pagi sampai jam 10 malam jangan kelewatan Inakraft di sini. Masih. Jakarta dari Berlin langsung semalam packing terus langsung berangkat lagi ke Seoul. Jadi sebenarnya aku tuh udah jauh-jauh hari banget udah mau planning kesini karena mau nonton Tunuan, tapi sekalian jadi hari ini mau sekalian perawatan ke Idol Hospital. Let's go. Thank you.
digital itu ada sesuatu yang baru. Jelasin coba. Oh iya, jadi di sekarang di Adventure itu ada Balance Center namanya gitu. Di Balance Center tuh dia buat kayak inner beauty sama buat tindakan keluar juga. Berarti bisa mengobati hati. Bener. Jadi kalau bisa ada dokter gigi juga, dokter gizi. Jadi buat kayak ada dokter gizi. Aku punya klinik. Iya. Di Jakarta ya, infus juga. Jadi kayak banyak sih di sini, terus kayak bisa pilih. Enggak ngerti pun aku bahasannya. Kayak misalnya ada pilih obat, nanti bisa dikonsultasi sama dokternya, terus ada infus juga. Anti aging. Jadi buat anti aging-nya aku pernah nih, soalnya aku udah mau masuk mau 40. Oh iya. Enggak kelihatan ya. Masa gitu. Aku udah mau 40, aku 36. Berarti kali ini mau ngapain? Nah, ini lihat ya, bulu mataku tuh hitam banget. Aku tuh pengen, makanya nanti nanya dia, aku tuh pengen diapain gitu. Terus ya udah tanggung di sini mau apa, mau booster biasa. Iya, boleh booster biasa buat kasih vitamin yang wajah. Kalau enggak di bius sih sebenarnya lumayan ada rasa. Enggak apa-apa, paling males kalau dibius. Tapi enggak sesakit Ultera sama Temas. Oh, enggak. Tapi pernah disuntik tapi enggak? Enggak, pernah ya, maksudnya suntik jerawat gitu. Kayak gitu kan? Itu sih rasa, cuma banyak. Iya, akhirnya kan di Baal dulu kan. Nah, kita konsul dulu. Ini dong sih. Ini boleh pas. Boleh. Ya. Apa? Aku tuh mulai makanya mau nanya dulu nih buat kita teman. Sekarang kita ada yang. Gak pakai makeup, enggak. Bawa matanya hitam, terus nggak tahu apa aku mau diapain. Oke. Bukan yang itu, muka. No, tidak ada operasi. People who meaning God. Apa? Ini tuh, ini bawa mata aku tuh hitam gitu. Hitam gitu. Gimana ya? Boleh sih.가 있는 거는 레이저가 같이 들어가주면 좋은데 한 번에 해결되진 않아요. 근데 이제 요거를 레이저 대신에 할 수 있는 게 스킨 부스터로 대체해서 진행하는 게 훨씬 도움이 되실 것 같고 거기에서 저희가 추천드리고 싶은 거는 아이 비추라든가 아니면 아까 추천드렸던 네티즌을 눈을 귀여운 Jadi dia bilang kalau misalnya untuk yang warna itu kan pakai laser, cuman bisa dibantu dari dalam juga gitu kan. Jadi tadi dia bilang bisa pakai air hijauan, skin booster sama yang netizen gitu. Jadi buat di sekitar bawah mata gitu. Dia sekalian bisa bantu pola gitu. Sakitnya? Masih kena talam tuh. Oh, 맞아요. 근데 그거는 전반적으로 눈꺼풀이나 이렇게 탄력을 주고 싶으신다면 레이저를 같이 들어가주시면 훨씬 편하죠. 그때 그걸 bisa mau bareng kayak biar lebih kencang gitu ditambahin pakai laser gitu. Iya boleh. Laser kasih volume namanya. 그게 무슨 리프트 기술인가요? 아니면 레이저 nggak mau. 좀 넣는 게 좀 쉽거든요. 어 레이저. 레이저 이또 레이저. 레이저 예예예. 통증 없고. 내가 이제 사게 해주고 그런 게 낭만이야. 잠깐만 볼게요. 혹시 눈 주변에 레이저를 한 게 있을까요? Udah pernah laser gitu di bagian mata kak gigi pernah nggak? Laser belum pernah, biasanya ya emang biasanya kalau ini pico tapi dipakai di bawah gitu doang. Oh pico dong tuh. Aja aku nanti seksu laser. Kalau yogo dua jumi hanaen. 혹시 눈꺼풀까지 하셔도 통증 괜찮으실까요? 아 그때 뭐 잠깐 bagian 뭐 sini 좀 sakit가 이미 뭐 생긴 거지? 어 그냥 막 이래 sakit 아플까 봐. 아 그러면은 저는 네티즌으로 하시는 게 좋을 것 같아요. 네티즌 안제 네비랑. 아이리주라는 눈꺼풀까지 했을 때 같이 탄력 되는 도움이 돼요. 아 소프트 아이리주라 itu dia bantu kayak ngasih apa namanya kenceng juga buat kelopak matanya gitu loh kak, biar kayak nggak sayu gitu. Tapi ya ada rasa sakit. 살짝 눈 밑에 이렇게 볼륨이 꺼진 부분도 보여져가지고 네티즌 그래서 콜라겐 재생 같이. 어, 그래도 뻔한 짓이네. 어, 근데 그냥 진짜 수사해요. 이렇게 막 썩였다고. 아 진짜? 이야 진짜. 용량을 조금 많이 들어간 sedikit aja, ya udah sedikit aja ya, jangan banyak, awas. 그러니까 소량만 넣으면 될 것 같아요. 왜냐하면 지금 얼굴 라인이 굉장히 갸름한데 턱 근육에서만 살짝 튀어. 자, 근데 맞아요. 그러니까 이게 대체 저번 주에 먹이 세게 클래스 했어. 그래서 여기를 아, 조금 세게. 조금. 아, 조금. 오케이. 네, 오케이. 자, 조금 따뜻한 느낌이. 빨리 그 안압 기도 하나 하자. 오케이. Tadi aku tadi
jadi kan itu udah konsultasi, itu bilang kan ada physical ya. Jadi dokter sarannya kasih suntik kolagen biar bantu regenerasi dari dalam gitu. Jadi bantu ngilangin. Terus di laser juga. Warna kulit juga sama laser. Jadi booster sama laser. Karena ini tidak karena katanya ini next time, nyampenya itu next time mau kalau misalnya nanti utara lagi, tadi masih berhubung. Harus kalian yang sakit-sakitnya. Iya, sakit banget. Ini mau rejuran atau gimana? Pengerjaannya berapa lama? Pengerjaannya paling 30 menit sampai 1 jam. Sampai selesai. Kita mau langsung ke rolling-nya. Iya. Oke, kita mau kolokan. Untung banget. Eh, lagi. Kita mau lomba dulu. Tidak mau lagi mah? Tidak mau lagi mah? Tidak mau lagi mah? Tidak mau apa aku hari ini tuh baru pertama kali aku biasanya tuh aku tuh kalau misalnya ke ID hospital selalu minta dibius kan jadi benar-benar tidur tapi kali ini ceritanya aku mau brave enough gitu ya. gimana tadi rasanya untuk dokternya sabar ya satu-satu di mantap tapi emang benar berarti itu salah satu yang aku seneng di ID hospital tuh karena kita di sini disediain buat kalau mau nggak berasa sakit banget tuh bisa juga gitu loh iya, dengan ada dibius gitu jadi ya biar tau lah rasanya nggak maksa gitu. Juga kan sebenarnya iya nggak maksa juga sih jadi aku juga tadi memang dengan inisiatif sendiri aja ah udah nggak mau bius hari ini gitu jadi biar biar lebih cepet lah gitu ngapa-ngapain karena bius kan butuh waktu kan recovery bangun jadi aku pikir ternyata yang pada bius malah lebih cepat karena nggak pakai berhenti kayak. Tapi aku yakin pasti abis ini aku akan menjadi lebih glowing. Betul misalnya. Pasti ya beauty is pain. Beauty is pain. Jadi tadi sama gini kayak cantik gitu. Kita lihat hasilnya sekarang seperti apa? Pura-pura ninja.